Jika Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda, tetapi jika Anda meninggal miskin, itu kesalahan Anda. Saya gagal dalam beberapa mata pelajaran saat ujian, tetapi teman saya berhasil melewati semuanya. Sekarang dia adalah seorang insinyur di Microsoft, dan saya adalah pemilik Microsoft. Dunia tidak akan peduli tentang harga diri Anda. Dunia akan mengharapkan Anda untuk mencapai sesuatu sebelum Anda merasa baik tentang diri Anda. Jangan membandingkan diri Anda dengan siapapun di dunia ini. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri. Sukses adalah guru yang buruk. Dia menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal. Jika Anda gagal, itu bukan kesalahan orang tua Anda, jadi jangan mengeluh tentang kesalahan Anda, belajar dari kesalahan itu. Jika Anda berpikir guru Anda sangat keras, tunggu hingga Anda mendapatkan seorang atasan. Untuk menang besar, terkadang Anda harus mengambil risiko yang besar pula. Jika Anda tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik, paling tidak buatlah hal itu terlihat baik. Kita harus mengeluarkan banyak uang untuk mengubah tingkah laku. Saya memilih orang yang malas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan berat, karena orang yang malas akan mencari cara yang mudah untuk mengerjakannya. Hidup ini tidak adil, biasakanlah diri Anda. Ketika kita melihat ke abad selanjutnya, orang yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Saya memiliki banyak mimpi ketika masih anak-anak, dan saya pikir yang terbaik dari hal itu muncul dari fakta bahwa saya memiliki peluang untuk banyak membaca. Sejak awal kesuksesan, kita sangat dilandaskan oleh kemitraan. Pengharapan adalah bentuk kelas satu dari kebenaran. Jika orang-orang mempercayainya, maka ekspektasi tersebut benar. Kesabaran adalah kunci kesuksesan.